Nah, ini terkait dengan penangkapan bos gudang BBM ilegal kemarin nih. Ari J. Pandu tersangka kasus kepemilikan gudang minyak ilegal yang terbakar di Jalan Lingkar Barat. Terekam CCTV saat berusaha melarikan diri dari kejaran pihak kepolisian. Nih, kita tengok videonya sama-sama lho. Beredar video detik-detik Ari G. Pandu, bos gudang minyak ilegal yang terbakar di Jalan Lingkar Barat RT 21 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, pada Senin 15 Agustus 2022 lalu, melarikan diri ke Desa Perbesi, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Tanah Karo, Provinsi Sumatera Utara. Dari rekaman CCTV ini, tampak Ari G. Pandu yang mengenakan kaos berwarna krim dan celana jeans diantar istrinya melarikan diri dari rumah pribadinya yang berada di kawasan Villa Mars sekira pukul 9.54, tepat beberapa saat gudang miliknya terbakar hebat pada 15 Agustus 2022 lalu. Pandu terlihat menghubungi seseorang menggunakan handphone ditemani istrinya L yang menggunakan pakaian warna merah pink dan celana biru. Beberapa saat kemudian datang mobil jeep berwarna hitam menjemput Pandu, yang kemudian Pandu langsung berpamitan kepada istrinya untuk melarikan diri. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Pol Christian Tori mengatakan, setelah gudang minyak terbakar, Pandu selalu berpindah-pindah lokasi untuk menghindari kejaran pihak kepolisian. Dalam proses pelariannya, Pandu pergi ke Sumatera Utara dengan menggunakan mobil pribadi. Dimas Anjaya, CCTV, melaporkan.